Bagus. Kalian telah kembali. Bagus. Di mana Kian Santang berada? Mereka sudah berada di perbatasan kampung Pajajaran. 2 hari lagi mereka akan tiba di Pajajaran. Bagus, bagus. Aku harus bisa menghalangi Kian Santang untuk kembali ke tanah Pajajaran. Kilintang, Nyisruni, ada tugas buat kalian. Bikin huru hara di setiap perkampungan yang dilewati Kian Santang. Jangan sampai Kian Santang selamat di Pajajaran. Siap, Ki. Ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadar Rasulullah. Usia aku 200 tahun tapi aku masih segar tuh. Paman, ya Raden, di depan ada kampung. Kita cari kedai ya. Lalu kita istirahat sejenak. Kitu atuh Raden, hatur nuhun pisan. Aduh, makan ini mah ya. Ngertian Raden mah. Hei! Hei, mau apa kalian? Tolong! Astagfirullahaladzim. Ada apa, Guru? Gawat. Pergi! Ya, aku takut ya. Tenang, Pak, tenang. Pergi! Pergi, Pak! Raden! Hah? Eh, silaka, iya, Mak, tuh. Pergi, kan! Kian Santang, akhirnya kau terpancing masuk ke dalam hutan. Dan hutan ini akan menjadi kuburanmu. Siapa kalian? Kenapa kalian ingin membunuhku? Kami sepasang harimau tutul dari Pangrango. Kami akan menghalangimu tiba di Pajajaran. Nyi, ayo serang. Kurang aja. Tenaga dalamnya tidak bisa diremehkan. Nyi, aku alihkan perhatian dia dan kau culik anak itu besar. Karena di sana akan banyak jebakan untuk melumpuhkan Kian Santang. Baik. Dan! Bapak kamu?
Jadi itu yang terjadi sebenarnya, Nimas. Benar, Syekh Guru.